Air merafin kita akan coba ya guys. Lembut banget, lembut banget. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di video kali ini aku mau mencoba bikin es krim dengan dua bahan saja ya guys ya. Ini sudah aku siapkan mangga. Ini nggak tahu apa namanya mangga ini ya. Pokoknya mangga ini murah banget guys. Ini cuma 7 dolar dua. Murah banget. Terus sama susu kental 1 sendok setengah ya, 1 sendok setengah ini. Jangan banyak-banyak. Tapi kalau suka manis nggak apa-apa, dibanyakin nggak apa-apa. Oke guys, langsung saja kita akan potong-potong mangganya dulu ya. Ini kayak gini aja biar lebih cepat. Ini mangga apa ya namanya ya guys ya? Begini. Ini ya. Guys, ini aku sudah selesai ya, dipotong kecil-kecil kayak gini. Selanjutnya blender, karena rumah majikan aku cuma ini blendernya, pada rusak ya. Sekarang aku menggunakan ini aja, nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit dulu. Kalau cukup, kayaknya nggak cukup ya guys ya. Aku dekatkan. Kalau ada blender gede enak. Jadi enggak kayaknya ini pak ini ya, satu kali dua kali ya, kecilan ini blender deh, ini takutnya enggak lembut. Yuk kita ini dua kali aja ya guys ya, di blender dua kali. Lalu di sini dulu terus tambahin susu kayak gini. Oke dulu ini dulu, nanti setelahnya ini itu harus pas kayak gini guys, kalau menggunakan blender tangan ini. Manis banget guys. Aku kira tadi nggak manis loh, kan harganya murah cuma 27 dolar tadi. Kita tunggu sampai lembut. Yuk kita satu kali lagi dulu biar nanti kurang lembut nanti. Biar lebih lembut banget. Ini sangat lembut banget guys kalau pakai blender tangannya.
Oke guys, sekarang ini taruh di sini ya, ada tempatnya. Aduh, ini kayak tempat besar, nggak apa-apa deh, nggak ada tempat. Ya gini. Wow, lembut banget, tapi kok tempatnya gede-gedean ya? Nggak apa-apa kan? Kayaknya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Oke guys, sekarang ditutup dulu dan kita akan lanjutkan yang kedua. Nih guys, jadi bikin es krim itu ternyata mudah banget. Lebih-lebih kalau ditambahin madu ya. Kalau ada madu nggak usah dikasih ini, nggak usah dikasih susu, terlalu manis nanti. Tapi kalau nggak apa-apa, kalian yang suka manis. Kita akan blender dua kali lagi guys. Ini sudah dua kali ya. Wow, lembut, lembut banget. Begini. Sini enggak apa-apa ya. Oke. Sekarang kita akan taruh di kulkas. Berapa jam ya? 5 jam, 6 jam kayak gitu. Ini jam berapa? 1 2 3 4 5. 5 jam. Kita ditaruh di kulkas, nanti coba gimana rasanya guys ya. Guys, sekarang kita akan taruh di kulkas. Kulkas apa kayak gini? Full. Nih, taruh di sini dulu. Oke. Ini percobaan guys ya. Nanti tunggu selama 5 jam atau 6 jam kayak gitu sudah dilihat gimana apakah bisa jadi. Guys, ini sudah lama banget ya. Sekarang kita akan lihat. Ini sudah melebihi 5 jam. Sekarang kita ambil. Guys, ini sudah ini. Melebihi 5 jam lebih. Ada 10 jam tadi. Tapi nggak apa-apa. Oke guys, sekarang kita taruh di sini ya. Biar lebih tepi ini. Wah, ini bagus loh. Ini sebenarnya untuk isinya cuma kayak gini ngambilnya. Ini empuk loh guys. Oke lah ini. Wah, cuma kita kan nggak ada sendok, itu sendok buat ini. Wah, enak guys. Sekarang kita coba ya guys.
seperti ini jadinya. Cantik nih guys. Ini guys, jadi ini enak banget. Lembut ya, cuma pakai dua bahan. Oke guys, terima kasih yang sudah ngikutin kegiatan gue hari ini. Bikin es krim mangga sama susu. Dan terima kasih yang sudah nonton, komen. Terima kasih banyak yang mau subscribe. Terima kasih yang like, komen. Thank you, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.